Sekolah di mana? MTS. Ba duduk. Selama dia telepon gak, nah? Tidak, baru. Baru siapa ini? Bunuh saja nih aku. Siapa ini? Pak Karim tinggal di mana? SMP siapa? SMP apa? SMP 1. Pak Karim bukan yang tinggal di Lelang? Astaga. Pulsa berapa ini mau ditransfer? 150. Yang 50 ibu. Guru SMP apa ini? SMP 1? Simpan saja Pak Karim. Pak Karim siapa? Ya simpan saja. Eh? Maksudnya bagaimana? Pak Karim siapa? Halo. Ya. Tinggal di mana ini Pak? Oh. Ya, tinggal di mana? Tanya. Sudah dalam proses ini sosok kirim yang 50. Tidak ada masuk. Jaringan ini, tahu-tahu jaringannya balut. Aduh. Mas sekolah di mana? Guru SMP 1. Iya. Kenapa ini anak sekolah MTS, kenapa guru SMP 1 yang hubungi? Apa? Ini anak sekolah di MTS, kenapa guru SMP 1 yang hubungi? Nah, bilang tadi ngapain kepala sekolah? Dia bilang kepala sekolah. Sudah hipnotis ngena ini. Bagaimana? Astaga, jaga mulutnya kita itu. Bulus saja. Iya, nanti lain kali lagi baru buat telepon. Soalnya masih sibuk ini. Sudah, nanti tunggu saja. Masih dalam proses. Kalau masih ada lagi nomor yang mau diisi, kirim saja. Masih dalam proses itu, tunggu saja Pak itu nomor. Semua masuk itu. Tahu-tahu jaringannya balut. Ada berapa lama saya tunggu? 2 menitan lah itu. Sudah proses itu. Menit tidak ada masuk itu. Pak Karim Halo. Tinggal di mana? Mana anak pulsa itu? Sudah, masih dalam proses ini. Sudah, sesuai habis isi, masih dalam proses. Ditunggu tidak saja, Pak. Kenapa dalam proses lama sekali? Tahu jaringan. Kalau belum bisa isi, ya, au. Masih dalam proses, Pak. Ditunggu saja, Masih ada lagi nomor yang mau diisi? Masih ada lagi? Tidak ada, cuma itu saja. Sedikitnya 50, tidak ada yang 100. Kenapa kita bicara seperti itu? Kurang ajar, saya. Nggak, siapa tahu masih ada lagi supaya sekalian, toh. Supaya, soalnya jaringan kita terlalu bagus, supaya dia masuk sekalian. Saya bilang tidak ada lagi, ya. Oh, ini saja. Kenapa? Yang 50 saja biasa, Satu saja. Ditunggu saja Pak De masuk, oke? Sosok habis transfer itu. Apa lo? Transfer bagaimana? Transfer itu. Ditunggu saja, paling tinggal 1 menit mungkin itu semua masuk. 1 menit, 1 menit. Guru SMP 1. SMP 1 apa? Banyak kali pertanyaan, Bu, ya? Saya DP sepupu. Sepupu. Banyak kali apa kita, ya? Saya DP sepupu. Kurang ajar saya gitu, saya tuntut dan saya tuntut. Tuntut, Pak, tuntut. Berarti Bapak utang sama saya, pulsa, Apa? Berarti Bapak utang sama saya cari Bapak, Guru apa? Guru SMP 1? Bapak mau apa aja utang-utang? Gimana tadi kita ini? Katanya ini anak, nanti Bapak datang bayar. Iya, itu mau bayar, tapi belum ada ibu kirim, bagaimana saya mau datang bayar? Saya sudah kirim, nanti Bapak... Katanya ini anak nanti Bapak datang bayar. Bapak guru SMP 1. Banyak sekali punya ibu, aduh. Saya suruh rugi pulsa, Pak. Apa? Saya suruh rugi pulsa, jadi saya tanya dulu Bapak tinggal di mana. Nah, jadi belum ibu. Kalau ada nomor yang mau diisi, barangkali masih ada lagi. Masih ada lagi barangkali nomor yang mau diisi supaya sekalian dia masuk. Sudah hipnotisnya, nah.
Selama dia telepon ngana? Hah? Dia minta tolong. Lain kali kalau nomor yang te kenal jangan angkat. Biar dia bilang ngana DP guru, ngape guru, ngape kepala sekolah, jangan angkat kalau bukan yang kenal. Ini korban hipnotis lagi, so mulai lagi ini. Anak MTS yang telepon dia mengaku guru SMP 1. Jadi anak-anak kakak tahu, memang orang tua kakak tahu, memang ini barusan dia datang suruh isi akan, katanya DP guru suruh isi akan pulsa. Ini anak datang so pucat, so karena hipnotis mungkin. Jadi orang-orang tua yang menonton, tolong kasih tahu DP anak so mulai lagi ini yang ba suruh-suruh ba isi pulsa guru-guru. Ini kan so mulai lagi katanya daring. Jadi bekas tahu memang anak-anak jangan ba angkat kalau nomor yang tadi kenal. Ini anak dia datang tadi so pucat ini, so karena hipnotis lagi ini suruh ba isi pulsa. Apa itu? Ini anak sekolah di MTS. Yang telepon dia mengaku guru SMP 1. Suruh isi akan pulsa. Apa itu? Pulang saja. Jangan angkat kalau nomor yang tadi yang ate tahu. Yuk.